adalah perasaan bimbang dan tertekan akibat putus dari pacar. Daripada galau, mending Fudi mencoba 5 makanan anti galau berikut ini. Kacang. Kacang-kacangan merupakan sumber protein baik yang membantu tubuh untuk menghasilkan asam amino. Asam amino berfungsi untuk membentuk neurotransmitter yang menjaga suasana hati tetap seimbang. Kemudian ada ikan. Lemak sehat omega-3 yang terdapat dalam ikan berlemak merupakan hal yang penting bagi kesehatan otak dan juga suasana hati. Peningkatan kadar lemak omega-3 dalam darah juga meningkatkan hormon serotonin yang bisa bikin foodie bahagia. Coklat. Coklat mengandung zat phenethylamine yang menghasilkan hormon endorfin yang bisa bikin orang bahagia kayak lagi jatuh cinta. BTW, coklat juga bisa bikin kita lebih tenang karena ada kandungan dopaminnya. Pisang. Pisang merupakan salah satu buah yang kaya akan serotonin. Mengonsumsi pisang dapat mendorong serotonin dalam tubuh sehingga suasana hati juga akan membaik. Terakhir ada teh hijau. Teh hijau merupakan pendorong suasana hati yang sangat baik. Pasalnya, teh hijau juga mengandung kafein dan asam amino teanin yang mana kedua kandungan ini dapat meringankan rasa cemas sekaligus tekanan mental akibat mantan sudah punya gebetan baru.